seperti apa? Evaluasi. Jadi sekarang sistem itu, sistem itu sangat akan sangat tergantung bagi manusianya, pengguna. Apapun jenis sistem informasi yang digunakan akan juga sangat tergantung bagi penggunanya. Oleh karenanya ini menjadi bagian evaluasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Sekali lagi ya Mas, ini adalah pemilu serentak yang dilakukan secara nasional, melibatkan yang memiliki akun itu ada 1,6 juta pemilik akun yang tersebar di 800 ribuan TPS. Siapa mereka? Mereka itu adalah KPPS. Siapa KPPS? Adalah pekerja-pekerja KPU yang berasal dari masyarakat kita. Masyarakat kita dari Sabang sampai Merauke dengan segala jenis kapasitasnya, dengan segala jenis handphone yang dimiliki, dengan segala jaringan yang dimiliki, dengan infrastruktur yang kita punya. Jadi oleh karenanya, tadi kan angkanya sudah kami sampaikan, berapa angka yang kira-kira yang kami sebut dengan angka yang anomali itulah yang kemudian dapat ditemukan oleh sistem. Ketika sistem menemukan, jadi kenapa angka anomali itu ada? Karena saya KPPS, masnya KPPS, mbaknya KPPS, ada salah satu dari kita yang tidak menyesuaikan dengan angka yang sebenarnya, maka data kita nggak akan kompatibel dalam satu dapil. Oleh karenanya sistem menemukan ini nggak kompatibel, silakan diperbaiki. Oleh siapa? SOP-nya diperbaiki oleh KPU Kabupaten Kota, dan juga demikian juga untuk KDPR dan DPRD, DPD diperbaiki oleh KPU. Begitu. Sebelumnya saya tolong dong mbaknya, kasihan. Ibu salah satu yang sanggup untuk menyayangkan dulu si rekap sampai datanya sinkron nih Bu. Saya akan bicara dengan yang sekarang sudah tayang ya, jadi yang sekarang sudah tayang itu yang saya bicarakan. Berarti dievaluasinya dengan sebenarnya sosialisasi kepada KPPS ya Bu ya. Apakah maksudnya dalam kurun waktu persiapan itu belum mampu mensosialisasikan kalau misalnya tadi ada fitur perbaikan dan lain sebagainya, despite apapun jaringan ataupun device yang mereka punya begitu? Kita belum sampai ke sana, tapi dari yang apa yang kita lihat sekarang sudah terlihat kan ya, oke, ini ada kesalahan, kita tahu, dan ini yang kemudian ada mekanisme perbaikannya lewat SOP yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum. Segala bentuk evaluasi nanti akan kita lihat dari sisi teknologinya, dari sisi infrastruktur, dari sisi pengguna manusia. Yang pasti ikhtiar KPU adalah menyampaikan bahwa ini harus dilaksanakan setransparan mungkin. Image C planonya ada. Jadi silahkan dilihat, disaksikan secara bersama-sama apakah image C planonya sama dengan apa yang Anda saksikan di TPS. Untuk kemudian, ayo dianalisa apakah 1 tambah 1 tambah 2 menjadi 2 itu ada.